posse. Inside of me, we can build a building to the front seat. Whoa, just taking over, ain't no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuff under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, my fear. Lost good up until I dream. And my mind feels like a dream. Haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, my fear. Like a lost good up until I can't breathe. And my mind feels like a dream. Tepatnya di sini kita sudah bisa menemukan, ini ada salah satu pendopo, tapi sudah cukup sangat tua sekali. Ada beberapa pintu di sini, sahabat channel, mari kita telusuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sudah ada pintu yang memang terbuka, tapi setengah pintu. Nampaknya di sini adalah tempat makam dari Kamaluddin. Mari kita ikuti, telusuri perjalanan kita untuk melihat keberadaan dari makam Syekh Kamaluddin, sahabat channel. Tampak di sekitarnya juga, sebelum kita memasuki dari makam ini, di depan, pintu depan ini, ada makam kanan dan kiri. Ini tampak makam, dan di sini pun tampak pintu samping. Kita akan coba untuk memasuki keberadaannya. Kita akan coba di pintu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, di sini ternyata kita telah memasuki ruangan, ada beberapa makam. Di sini tampak makam, kita masuk di pintu pertama ini ada makam, dua makam. Dan tampak juga, terlihat juga di bawah, kita harus turun dari tangga ini. Tampak di sekitar di sini pun ada tampak dua. Dan kami melihat bahwa keberadaan dari makam Syekh Kamaluddin ini memiliki sebuah tanda. Nah, ini sahabat channel, kemungkinan besar inilah salah satunya
makam dari Syekh Kamaluddin. Kita gambarkan situasinya di sini, bahwa di sini bangunannya cukup sangat tua dan lantainya pun tidak terlalu kotor. Kita lihat di sini ada apa, sahabat channel? Di sini ada sebuah Al-Quran, tetapi ini untuk para jamaah yang akan mendoakan Syekh Kamaluddin. Dan kita lihat atapnya pun masih terbuat dari kayu, bambu yang sangat rapi. Di sini ada jendela. Coba kita lihat. Di situ banyak sekali masih ada makam-makam umum. Nah, ini tadi ada pintu, sahabat channel. Pintu ini tadi yang kita lihat, bahwasanya kita melihat pada saat memasuki makam dari Syekh Kamaluddin ini, kita melihat ada sebuah pintu. Nah, kita lihat inilah pintu yang di samping. Kita akan coba buka karena suasananya sangat sekali. Nah, ini dia. Di sinilah pada saat kita membuka pintu, di sini ada sebuah makam-makam umum, dan di dalam rumahnya ini, di sinilah tempat keberadaan dari makam Syekh Kamaluddin. Baik, sahabat channel, saya sudah menemukan tepatnya di sini adalah makam Syekh Kamaluddin. Di Perpam Muda untuk is here, the sound of deafening fear. You gon' die if you die.